Dan ini bagi kalian yang tanya, ini body alpha sama batok atas bawah, karena aku mau restore motor ini di JJ Garage. Welcome to the party, guys. Halo Re, Dika di sini. Jadi kita sekarang mau ke acara Kian Street. Acaranya Mas Tujon, enggak Mas Tujon doang, tapi Mas Tujon Faisal JJ Garage itu jadi panitianya. Jadi kita sekarang OTW aja, guys. Sebenarnya ini jam 10, kayaknya kesiangan deh. Tapi santai aja karena acaranya sampai sore, guys. Jadi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan notifikasinya juga dinyalain, guys. Jadi kita langsung OTW aja. Aku udah bongkar karbu juga, udah manasin motor juga. Tuh, Wanda udah beres-beres juga. Tuh, bajunya udah dipakai. Udah dari kemarin. Jadi kita langsung gas aja ke sana, guys. BTW aku nggak bakal on cam di jalan karena ini. Jadi nanti kita lebih banyak di acaranya aja, guys, karena banyak motor-motor VCR juga. Ada Lancar Jaya juga dengan motor barunya, guys. Motor baru tapi bekas. Ada motornya sebenarnya udah hits juga nih. Motornya hits juga. Nanti aku tunjukin, kalian juga pasti tahu ini motornya siapa. Kalau yang mainan VCR kontes dan TikTok paling kalian tahu motor ini. Pindah tangan ke Lancar Jaya, guys. Kita lihat motornya, guys. Ayo. Nih motorku nih. Ini, guys, motornya udah beres. Aku barusan bongkar karbu karena boros banget kemarin. Karbunya bocor. Jadi bocornya tuh di tabungnya itu, guys. Kan di tabungnya tuh ada karetnya ya. Nah, karetnya itu udah sejajar sama tabung. Harusnya kan keluar dikit. Jadi pas dipres itu dia nutup. Tapi ini udah nggak ada nonjol-nonjolnya. Terus aku akalin. Akhirnya bisa. Dan kita langsung tes aja. Aku bawa satu motor aja. Dan ini bagi kalian yang tanya, ini body alpha sama batok atas bawah, karena aku mau restore motor ini di JJ Garage. Wanda juga udah siap bodinya, tapi karena kita kesusahan bawa satu motor sama barang segini banyak aja udah susah. Nanti yang kedua kali kita kesana antar motor, baru kita bawa bodinya Wanda, guys. Cuaca mendung adem gitu, guys. Jadi kita langsung gas aja. Knalpotnya belum aku review. HFR tipe terbaru, keren banget ininya. Jujur banget, ini knalpotnya enak parah, sumpah tenaganya. Gak bohong aku, guys. Nanti aku spill, aku review harga dan spesifikasinya, guys. Yuk kita OTW. Halo guys, balik lagi. Sekarang kita udah sampai di Kian Sae atau Kian Street. Jadi aku lumayan telat sebenarnya datangnya, terlalu siang. Ini jam 11-an. Di sini aku bareng teman-teman aku juga. Ini ada si Kadat, ada Yusron, ini ada calon istrinya, insyaallah. Jadi ini teman-temanku dari Mojokerto. Di sini di belakang aku ini ada, ini nggak tahu kontes apa ya, pajangan ya? Pajangan. Ini kayaknya pajangan. Terus ada dua mobil callback apa mobil ferry ya? Ini Grand Max sih. Terus di sini ada motor pajangannya juga dari Jati Jaya Entertainment. Supra Cidro dan lain-lain. Ini sebenarnya kalau misalkan aku tadi datang pagi mungkin di sini juga. Cuman kan karena emang jauh, telat. Kita prepare dulu. Di sini ada motornya Mas Faisal. Ini enggak tahu ikutan kontes apa cuma majang doang. Karena acara
acaranya acara Mas Faisal lah anggap. Kalian pasti penasaran kan yang aku bilang, motor Lancar Jaya itu ada yang baru. Jadi dia bawa motor, motor apa? Ayo kita lihat guys. Halo guys, jadi tadi kan Dika udah nyempil tuh, motor Lancar Jaya itu ada yang baru. Dan, halo guys. Jadi guys, tadi Dika udah spill motor Lancar Jaya yang baru tuh motor apa. Jadi motor Lancar Jaya itu adalah motor X-Bang Sedan guys. Ini dia motornya. Nah guys, jadi motornya Mas Sandi ikut berapa? Motornya Mas Sandi ikut 5 kelas. 5 kelas, 2 motor. Ini motornya yang baru. Motornya yang baru ikut 3 kelas, motornya yang lama ikut 2 kelas. Jadi 5 kelas, 2 motor guys. Oke, monggo. Jadi gitu guys, kita lanjut lihat-lihat motor yang keren-keren lagi guys. Welcome to the party guys. Jadi ini adalah salah satu rangkaian acara yaitu Best Perform DJ. Jadi ini keren banget. Dan kita sekarang posisinya di atas guys. Terus ini pada di bawah semua. Di bawah semua. Jadi ini DJ-nya keren banget guys, lihat sini. Tapi mungkin musiknya bakal aku ganti karena kayaknya kena copyright. Iya benar. Dan ada yang punya acara guys, Mas Pat. Salah adiknya Mas Faisal. Jadi mereka tuh lagi collab guys, bikin acara ini tuh collab. Keren, keren banget acaranya. Well jadi, prepared banget. Jadi guys, karena aku takut musiknya copyright, jadi aku kasih sinematiknya aja guys. Guys, pick up-nya nyala guys, brak tak 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 guys. Nah guys, jadi ini udah sekitaran jam 5 lebih. Ini lagi naikin Grand Max-nya Smoke nih. Ini keren banget, swap engine pakai B berapa ya, lupa aku. Suaranya bener-bener gila, blayerannya parah ini. Karena ini emang mobil ini dipakai buat drag ya. Drag kan ya? Dipakai buat drag. Jadi udah enggak bisa dipakai harian, guys. Jadi emang medan jalan ke sininya pun susah. Jadi ini pakai towing. Bersama Mas Minul. Jadi ini harusnya pengumumannya jam piro nul? Jam telu ya kudune. Lah enggak kudune. Aslinya pengumumannya jam
tigaan, Mas Faisal bilang, tapi karena hujan deras banget, motor juga kehujanan semua. Jadi depending, dan akhirnya jam 5 ini kita jadi pengumuman di atas sana, guys. Gitu. Kita baru mindahin motor Smoky, kita tinggal aja. Karena aku jadi perwakilan Lancar Jaya Motor Touren, guys. Mas Andi bilang katanya, "Mas, aku saya di jalan, lagi dipanggil. Sampean sing naik aja ya." Siap. Pokok rekening pancet dono ya. Siap, siap, siap. Jadi kita pengumumannya di atas, guys. Oke, guys, jadi sekarang udah maghrib dan posisinya dari jam 3 sore sampai ini tadi itu masih hujan terus. Dan aku udah di sini nungguin dari jam 2 siang sampai jam maghrib. Sekarang ini masih baru pengumuman beberapa kelas itu, dan seadanya aja gitu loh, guys. Ya aku sih salut sama panitianya karena emang hujan nggak berhenti begitu. Nih aku kasih tahu ya situasinya sekarang tuh kayak gimana di event Kiansai tuh. Jadi kayak gini. Jadi ini hujan nggak berhenti sampai sekarang. Sampai detik ini masih hujan, guys. Itu rumah Sandi sama Dika tuh di situ. Sama Dika tuh di situ. Nah, jadi Mas Andi dapat tuh, guys. Dapat lagi. Aku sambil makan ya, nyem nyem nyem. Nah, dapat lagi, guys. Mas Andi, guys. Oke, guys. Jadi podium lagi Mas Andi dapat 2 tak modif di juara 1 dan juara 2, guys. Mantap. Ngeri, oi. Mas Samsel gimana? Asik. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah gak sia-sia kita perkadaan. Kita menunggu seharian ya. Oh, seharian. Oh ya, oke. Iya, sama-sama, Kak. Apa gitu tulisannya apa ini? Ini apa lungsat? Lungsat dong. Oke, hadiahnya tahu ya, guys. Yes. Loh, mana? Maju mana? Itu mana? Itu mana? Tama. Loh, tarik tama. Mana? Guys, jadi cukup untuk hari ini.
sekian saya. Mas Andi dengan motor barunya. Mantap. Dapat berapa? Panitia kita. Semangat. apa bagus banget acaranya karena apa namanya kedatangan hujan jadi agak mundur, harusnya pengumumannya jam 3 jam 4. Jadi untuk result, untuk hasilnya, Lancar Jaya Motor Turen mengikuti 5 kelas, 5-5 nya dapat semua, jadi dapat 5 piala, ada 1, 2, 3 juara 1, 2, 3 dan lain-lain. Jadi sekian untuk konten kali ini. Semoga kalian senang melihat motor-motor kontes. Aku syuting yang memang aku suka aja. Terus semoga kalian sehat semua. Semoga kalian terinspirasi, termotivasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga notifikasinya dinyalain, guys. Jadi kita langsung caw aja pulang. Karena ini jam 7 malam, guys. Bye.